Hai all, kembali lagi dengan saya Kenny Dasrit. Di sini saya akan membuat bolu kukus Dalmatian, di mana bolu ini kesukaan anak-anak kami. Biasanya kalau saya buat bolu ini selalu besoknya dibawa untuk ke sekolah. Nah, di sini saya ingin membagi resep dan cara membuat bolu kukus Dalmatian. Untuk bahan-bahannya yaitu saya menggunakan di sini tepung terigu 375 gram, gula pasir 375 gram, telur 3 butir. Di sini saya menggunakan Sprite 250 ml, vanili 1 sendok teh, SP 1 sendok teh, santan kental 250 ml. Dan toppingnya saya menggunakan meses 250 gram. Untuk cara membuatnya, di sini saya masukkan tepung terigu dan saya masukkan juga gula pasir, vanili dan SP. Telur, Sprite, dan juga santan kental. Kita kocok dengan speed rendah dulu ya. Bila sudah tercampur rata, boleh kita tinggikan speednya ya. Ini kocok sampai kaku, sampai putih pucat. Sudah 15 menit ya, warnanya sudah putih dan pucat. Sudah boleh ya, kita matikan. Oke, karena ini sudah selesai di mixer ya. Sekarang kita masukkan toppingnya. Semua kita aduk. Sampai rata ya. Bila sudah tercampur rata dengan mesesnya, kita boleh masukkan ke dalam cetakan bolu kukus. Di sini cetakannya saya sudah taruh cup kertas ya, seperti ini cetakannya berlubang. Oke, lalu kita masukkan dengan sendok sayur. Di sini untuk menaruh adonan di dalam cup kertas jangan terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang.
Oke, buat seperti ini semuanya. Ini saya udah isi penuh semuanya sampai begini, sampai penuh ya. Kalau sudah penuh seperti ini, kita kukus selama 15 menit dengan api besar. 15 menit dengan api besar. Oke, saya kukus dulu ya. Nah, ini bolu kukusnya sudah matang. Ya. Bolu kukus Darmesian. Lihat. Empuk, lembut. Nah, untuk memastikannya, saya mau panggil anak saya untuk mencoba bolu kukus Darmesian saya ya. Isabel. Isabel, boleh coba kue mami? Nah, coba makan. Ini kita buka ya. Coba nih lihat ke sini kamera. Nah. Percis Dalmatian kan? Nah, siapa mau makan coba? Enak. Enak. Wangi enggak? Empuk. Oke. Oke, sampai di sini dulu resep bolu kukus Dalmatian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. And kalau sudah dibuat, boleh dikirim ke Instagram saya ya. Oke, see you next time and God bless you. Bye-bye.